Najib mohon perkenan agung tubuh kabinet. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak akan menghadap Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah di Istana Negara di sini pada 12:30 hari ini bagi mendapat perkenan terhadap cadangan pelantikan barisan kabinet yang baru. Difahamkan Perdana Menteri akan membuat pengumuman resmi senarai kabinetnya pada pukul 4 petang hari ini. Dalam pilihan raya umum ke-13 PRU ke-13 5 Mei lalu, Barisan Nasional BN yang diterajui Najib kembali berkuasa apabila parti gabungan itu menang 133 daripada 222 kursi parlimen untuk membentuk kerajaan persekutuan yang baru Isnin lepas. Najib mengangkat sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri di hadapan Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah di Balai Rung Sri Istana Negara. Sebelum Dewan Rakyat dibubarkan pada 3 April lepas, Kabinet merangkumi 25 kementerian dan diterajui oleh 28 menteri. Najib turut menerajui Kementerian Kewangan serta memegang portfolio pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat. Layari www.imrnetwork.my/tv untuk berita lanjut. Sekian berita IMR.